Kemudian ada lagi tip untuk supaya kita mendapatkan rizkinya gampang, kita dicintai sama Allah, dicintai oleh Rasulullah, kita dicintai oleh manusia. Kita berbanyak baca salawat. Ya, ini salawatnya Sultan, ya, itu adalah Sultan Al-Ghimari kalau misalnya namanya, ya, di dalam kitab Al-Kirtas disebutkan itu As-Sultan Al-Gharnawi. Namanya As-Sultan Al-Gharnawi. Beliau ini setiap pagi habis sholat subuh mesti mau sholawat 300.000, Pak. Jadi akhirnya tamu-tamunya itu hilang daya wangsul, tidak bisa menemui beliau. Pada suatu malam beliau diimpi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sultan, ya Gharnawi, kenapa kamu, apa yang kamu amalkan? Kemudian dia jawab, ya Rasulullah, aku ini membaca salawat tiap pagi 300.000. Ala uallimuka, ya Sultan, cukup kamu akan aku ajarkan, satu kali kamu membaca salawat pahalanya seperti kamu membaca 300.000 kali. Purun, ya Rasulullah. Akhirnya, yaitu ditulis sama Sultan Al-Gharnawi, itu langsung diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya adalah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi rahmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi fadlillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi khalqillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi ni'amillah wa bi adadi karamillah bi adadi qatril amtar bi adadi waraqil asjar bi adadi nujumis samawat bi adadi ma adlam alaihi al-lail wa ashraq alaihi an-nahar wa bi adadi ma fis samawati wal ardh. Jadi di situ semua, ya Allah, kami bersalawat sebanyak rahmatnya Allah, sebanyak keutamaannya Allah, sebanyak makhluknya Allah. Ya Allah, kami bersalawat sebanyak daun-daun yang ada di dunia ini. Bayang no, ya, nek seumpamanya kita ini diterima salawat kita, sebanyak daun yang ada di dunia Allah memberikan pahala kepada kita. Nah, setelah beliau membaca ini berapa hari, kemudian beliau bertemu lagi dengan bisikannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sultan, apa yang kamu kerjakan? Apa yang kamu amalkan? Kemudian Sultan, ya Rasul, aku tidak punya amalan lain ya Rasul kecuali apa yang kamu ajarkan tadi itu kemarin. Apa itu? Yaitu salawat itu aku baca. Ya salam, ya Sultan, kamu tahu malaikat sampai bingung yang akan mencatat pahalanya kamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Malaikat bingung, Bu. Malaikat sampai bingung memberikan pahala kepada. Sekarang bagaimana? Dia ada di qatril amtar, sebanyak tetesan air hujan. Sebanyak daun-daun yang ada di dunia ini, sebanyak kerikil atau pasir yang ada di bumi. Siapa yang bisa menghitung coba? Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya istiqomahkan baca itu, insyaallah sampean lihat nanti kalau istiqomah pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan nanti, ya. Khususnya yang perjaka-perjaka kepingin kawin, cepat kawin. Wah, cepat, ya. Yang perawan-perawan, insya Allah cepat mendapatkan jodoh, insya Allah, ya. Amin, ya Rabbal Alamin.